Cara kita untuk membagikan barcode pada hotspot HP Samsung, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membagikan hotspot ke HP lain, teman-teman selain memasukkan sandi, teman-teman juga bisa menampilkan barcode. Jadi untuk caranya, teman-teman buka di pengaturan. Nah, di sini teman-teman pilih di koneksi. Kita pergi ke bagian ini, hotspot seluler dan penambatan. Tekan hotspot seluler, di sini diaktifkan. Untuk cara kita membagikan atau menampilkan barcode hotspot yang ingin kita bagikan, teman-teman tekan di bagian bawah sini ada kode QR. Jadi seperti ini. Ini tinggal di scan saja, ataupun teman-teman bisa simpan sebagai gambar. Nah, ini tinggal scan, nanti bakalan otomatis terhubung. Jadi untuk caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba.